Inilah pesta rakyat kami. It's celebration. Takbir mursal. Menepi ke belakang. Yang di jalan kami harapkan menepi ke belakang. Karakter singanya lumayan, bisa tengok-tengok. Bisa mangap-mangap. Ini apa ini, naganya masih tiduran ya. Wah, ini naganya manual nih, dipanggul manual ya. Ronald Pin tuh cakep, Pin belalangnya bisa tengok-tengok gini. Apa semut ya? Semut hitam. Semut nundong. Sedikit ya. Gak kayak tahun kemarin perasaan. Ya, di depan ini jangan tertenung ya. Sekali lagi Bapak Linmas untuk mengatur wilayahnya masing-masing, itu perwakilan musola masing-masing. Nah, supaya bisa diatur semua bisa masuk. Kalau ada agak renggang, ini agak dipepetkan kembali ini. Hah, ini ibu-ibu karakter apa ini? Dan kami mengharapkan yang sudah berada di lingkungan kecamatan. Naga sama ini ibu-ibu petani ini gimana nih? Apa naganya ini diangon sama ibu-ibu petani ya? Kita tanya ya. Panggilan untuk saudara kasus 4. Kostum ibu ini agak istimewa, boleh nanya-nanya? Ini filosofinya apa bu? Tujuannya, ya. Saya masuk untuk segera ke kantor kecamatan. Menggambarkan apa? Ibu petani atau apa? Petani. Petani. Ini kan banyak sama-sama. Oh, jadi Kecamatan Kebon Agung itu sebagai kecamatan yang itu ya, agraris, jadi ibu-ibu ikut menyukseskan itu. Air minum. Ya. Dari RT mana bu? Untuk segera mengambil air minum yang sudah disediakan. Terima kasih. Ini satu karakter yang agak serem ini. Apakah ini menggambarkan manusia, jati diri manusia, jika tidak dibina akan menjadi makhluk yang menyeramkan. Boleh sikan, serem nih. Ngalor, mepet ngalor, digeser, mepet ngalor. Beserta replikanya, Ada karakter istimewa ini, helm bercahaya. Mungkin dia satu RT, mewakili satu RT. 1, 2, 3, 4, 5. Masih banyak yang belum. Masih belum ada yang masuk ya?
Ah, ini ada ibu atau teh? Oh, Neng. Ada Neng Narsis dari mana? Neng Narsis dari mana, Neng? Saya dari situ. Emang dari mana? Terus sengaja ke sini mau ngapain? Mau melihat acara ini. Ya, ini acara Takbir Mursal Eid Festival. Dari gubuk naik apa? Jalan kaki. Oh ya. Ya. Ya, terlihat sih dari wajahnya enggak menderita, coba lihat. Ya, ya. Oke, terima kasih. Saya cukup cantik kalau dilihat oleh banyak orang ya. Ya. Ya, cukup. Oke. Ya, cukup meriah ya. Takbir Mursal di tempat kami. Eid Festival 1440 Hijriah. Apa ini? Musala Al Barokah. Api ini. Ini karakter apa ini? Awas dik, geser. Ini karakternya gede banget. Oh, burung ya? Burung naga. Gede banget. Lele jumbo ya. Ada karakter Doraemon ini. Sipunnya Jerry. Disusul apa itu? Gagak hitam ya. Gagak hitam sepertinya.
lebar juga sayap gagak hitam ini. Gagak hitam atau Garuda, kurang tahu. PSIS turut hadir di Festival Idul Fitri kami. Ada karakter Anoman si ketek putih. Ya, pembela kebenaran. Karakter saya belum tahu ini apa ini ya, karakter apaan ini nggak tahu lah, tapi yang pasti sebelahnya itu karakter kupu ya. Kupu besar. Itu apa dek? Kuda apa keledai dek? Hah? Keledai. Kangguru apa keledai? Ya, anggap aja. Kangguru kali ya? Ya, kangguru kayaknya ini. Oh iya, ada kantongnya mbak. Kanguru. NM-nya. Oh iya, itu bentuk. Oh iya, kanguru. Oke. Kanguru, iya. Ini ada miniatur masjid lagi. Lagi-lagi miniatur masjid. Ah, kayaknya nyangkut nih. Ada kabel-kabel. Sepertinya tidak masuk ya. Kabelnya. Ya. Nah, ada kabel. Yeah.
anak-anak kreatif nih. Oh, pada naik kura-kura nih. Wah, anak-anak kreatif. Boleh. Oh, ini ada karakter Wiwi dan Wowo yang bersatu. Ya, hadir juga di IT Festival kami, Wiwi Wowo. Dia berada di karakter yang apa ya ini ya? Anggap saja Raja Singa lah. Ini karakter apa, Dek? Raja Singa aja lah. Sipilis. Raja Singa atau sipilis? Sudah habis ya? Ini, maksudnya ini. Oh iya. Dari kampung mana? Minteren. Oh. Kecamatan Kabupaten Demak. Iya. Apa yang mendasari adik-adik ini memakai baju istimewa kayak begini? Gak apa-apa. Ya. Apa pertimbangannya mengambil karakter seperti ini? Oh. Ya. Tokoh pemudanya.